ini bukan yang kali pertama ya kita menghadapi suasana keterkaitan antara resesi, di mana resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami minus, dikaitkan dengan faktor kenaikan upah di negara kita. Saya ambil contoh 19, alasan yang pertama, buruh tetap meminta kenaikan upah tahun 2021 itu ada. Berapa besarnya tentu akan didiskusikan nanti di Dewan Pengupahan masing-masing daerah. Usulan kami 8%. Ada beberapa argumentasi maksimal ya, tapi kalau di bawah 8%, misal 6%, 7%, 5%, silakan nanti tiap-tiap daerah boleh mendiskusikan itu di Dewan Pengupahan daerah, kabupaten, kota. Ya. Alasannya apa? Yang pertama, tadi saya sampaikan, ini bukan kali pertama situasi di mana resesi ekonomi upah tetap naik. 1998 ke 1999, silakan diperiksa datanya, kita mengalami pertumbuhan ekonomi minus 17,6%. Kemudian kenaikan upah minimum 16%. Saya ambil contoh DKI. Kenaikannya 16%. Pada waktu itu sesungguhnya sama kejadiannya seperti sekarang ini. Pemerintah waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya, kalau nggak salah Pak Bomer Pasaribu ya, kalau nggak salah, coba periksa lagi 94. Kemudian Ketua Umum SPSI, satu-satu Serikat Buruh waktu itu, tahun 98, yaitu Pak Datuk Bagindo, dan juga Ketua Umum Apindo, yaitu Pak Suparwanto. Mereka bersepakat untuk sama persis sekarang ini, tidak menaikkan upah minimum, atau dengan kata lain 0%, ditandatangani. Apa yang terjadi? Reaksi buruh begitu keras, dan akhirnya diambil alih oleh Presiden Habibie. Pak Habibie kemudian meminta para gubernur, di antaranya Gubernur DKI Jakarta, naikkan. Tidak 0%, tapi 16%. Argumentasi dibangun oleh Presiden saat itu, sederhana sekali. Yaitu? Konsumsi harus dijaga. Kita tahu investasi hancur, kan? Kemudian government expenditure. Apa juga yang harus dijaga, Pak Said, tadi? Kenapa? Apa yang harus dijaga tadi? Konsumsi. Oh. Konsumsi. Konsumsi. Ya? Konsumsi harus dijaga. Konsumsi harus dijaga. Di mana investasi tidak begitu membaik, 98 kita tahu resesi, kemudian juga government expenditure juga bleeding karena mata apa kurs mata uang begitu fluktuatif dari 2.500 per dolar menjadi 15.000 rupiah. Kemudian juga net export juga tidak begitu apa membaik. Kondisi itu hampir sama dengan sekarang, walaupun di sini ada pertambahan faktor lain yaitu variabel COVID-19 yang kita belum bisa prediksi. Tapi saya ingin katakan, secara makroekonomi, daya beli itu harus dijaga, purchasing power, untuk menjaga purchasing power. Salah satu instrumen purchasing power, Habibie mengatakan, dan kami sepakat, yaitu perlu adanya kenaikan upah yang terukur. Itu satu. Kemudian 1999 ke 2000 pun jadi tetap resesi, minus 0,29%. Berapa naik upahnya? 23%. Dengan demikian, kalau kita lihat kuartal 1 tahun 2020 ini, minus 5,76%, kalau saya kira itu terlalu diperbaiki. Kemudian kuartal 2 minus 0,26%, kemudian tadi disampaikan kuartal 3 di antara minus 2% sampai minus 1%. Kira-kira total minus 8%. Itu yang kami tawarkan, 8% kenaikan upah untuk menjaga konsumsi. Okay. Tetapi sekali lagi, kalau itu dirasakan memberatkan, kita bisa bikin degradasi. Ya, tapi tidak 0%, kami tolak total kalau 0%. Itu akan makin membuat konsumsi turun. Yang keputusan saat ini 0% ya? Keputusan saat ini kan 0% ya? Ya, keputusan saat ini 0%. Kami nggak setuju itu, berarti grade antara katakanlah 2-8%. Ya, kita harapkan 8% yang tertinggi. Untuk menjaga tingkat daya beli dan kemudian konsumsi tetap menjaga tadi konsumsi.